Halo guys, balik lagi bersama kami di Great Star YouTube Channel. Kegiatan adventure kini semakin digemari oleh masyarakat guys, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia. Otomatis mengangkat kembali pamor motor trail. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian banyak pabrikan yang masih getol merilis sepeda motor penggaruk tanah. Salah satunya YZ125 dari Yamaha. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan info-info menarik dari channel kami, guys. Dan bagi teman-teman yang telah berbaik hati support channel ini dengan cara subscribe, mimin doain deh, teman-teman semua bisa memiliki Yamaha YZ125 yang super keren ini, guys. Amin. Di situs global resminya, motor ini sekarang dijual dengan harga mulai $6,499, guys. Pabrikan asal negeri Matahari Terbit pertama kali meluncurkan model YZ125 ke pasar otomotif dunia pada tahun 1974 silam. Sesuai namanya, kendaraan ini dihadirkan untuk bersaing di pasar motor penggaruk tanah entry level yang menyasar para petualang pemula atau pemuda atau anak-anak yang ingin belajar menaklukkan medan off-road, guys. Diproduksi pertama kali pada tahun 1974, untuk tahun pertama, motor ini dibuat dengan dual rear shock dan setahun kemudian meluncurkan desain single shock pertamanya, YZ125C. YZ125 yang diproduksi dari tahun 1996 sampai 2002 dianggap oleh beberapa orang sebagai sepeda motor terbaik yang pernah ada, guys. Karena powerbandnya yang lebar dan penanganannya yang sangat bagus, guys. Pada tahun 2014 lalu, pabrikan resmi meluncurkan varian terbaru dari YZ125. Terdapat beberapa pembaruan yang cukup masif pada motor ini, guys. Yamaha telah melengkapi motor trail entry level tersebut dengan fender serta spakbor belakang yang didesain ulang. New Yamaha YZ125 juga dilengkapi dengan setang jepit berbahan aluminium dengan dua position adjustable. Selain itu, fitur kestabilan juga dibuat lebih baik, mulai dengan perbaikan garpu hingga shock breaker bagian depan maupun belakang. Untuk menunjang kenyamanan dalam melintasi medan off-road, pabrikan juga telah menyempurnakan jok, pijakan kaki pengemudi, serta disc guard pada sisi belakang dan kaliper cakram di roda depan. Sementara, untuk sektor dapur pacu, New YZ125 mengusung mesin 2 stroke. Motor ini juga dibekali dengan sistem transmisi manual 6 percepatan, guys. Suspensi depan kaya bass speed sensitive system inverted fork, serta suspensi belakang kaya bass single shock. Dan berikut adalah spesifikasi teknis Yamaha YZ125, guys. Simak baik-baik ya. Yamaha YZ125 memiliki dimensi 84,1 inch x 32,6 inch x 51 inch, tinggi jok 38,4 inch, jarak sumbu roda 56,8 inch. Tipe mesin 125cc liquid cool, 2 stroke, rear valve inducted. Diameter kali langkah 54,0 mm x 54,5 mm. Rasio kompresi 8,6 sampai 10,7 berbanding 1. Sistem bahan bakar Mikuni TMX38. Pengapian CDI Constant Mesh 6 speed. Harga Yamaha YZ125. Dilansir dari situs resminya, Yamaha YZ125 model 2019 sekarang tersedia dalam pilihan warna blue strip white. Di pasaran global, sepeda motor ini sekarang ditawarkan dengan harga mulai $6,499 atau setara dengan 90,9 jutaan. Sementara di pasaran dalam negeri, produk bekas model yang meluncur tahun 2018 dilepas di kisaran harga 72,5 jutaan, guys. Nah guys, jadi itulah guys, informasi spesifikasi dari Yamaha YZ125 yang dapat kami berikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya guys.
Terima kasih telah menonton video ini. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share jika teman-teman suka dengan channel ini. Silahkan tinggalkan komentar yang membangun agar channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan berkembang ke depannya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.